Halo sahabat pionir, saat ini di Pionir Jeep di Ruko Cempaka Mas Blok K nomor 32 Kemayoran Jakarta Pusat lagi ada proses loading barang nih. Ini adalah spare part dan aksesoris dari Amerika. Gokil, langsung dari Amerika bro. Jadi Pionir Jeep sebagai distributor sekaligus importir produk spare part dan aksesoris Jeep udah malang melintang di industri ini lebih dari 10 tahun. Makanya brand-brand internasional udah kasih kepercayaan ke kita. Yang kayak penasaran gitu gak sih produknya ada apa aja? Terus yang kayak penasaran gitu juga gak sih mau lihat detailnya kayak gimana? Yuk kita mulai videonya. Gile. Holy diesel. Lengkap banget. Ini gudang. Oke. Berapa pintunya? Om, si Om. Apa? Apa ya? Om, kenalin anak baru. Oh. Iya. Anak baru ya? Iya, saya Ikhwan Om. Dengan Jo. Oh, Om Jo. Om, ini Om lagi ngapain Om? Kalau boleh tahu? Lagi ngecek barang yang baru masuk nih kita nih. Oh, apa nih? Icon. Icon. Nah, kebetulan kan kita kan udah jadi dealer internasional ya, Icon. Iya, internasional. Oke. Okay. Sejak berarti baru banget ini ya? Baru. Oh. Untuk Icon baru. Kan sebelumnya kita udah teraplik, kita mau cobain lagi yang lain. Kita apply Icon, udah di approve sih. Boleh lihat nggak Om contoh boleh. Barangnya mana ini? Boleh. Kalau ini kan untuk lift kitnya nih. Ah iya. Ada per, ada bump stop, link stabil. Mungkin kita lihat shocknya aja ya. Oke boleh. Ayo kita. Ini mana yang mau diturunin? Hah? Ini shocknya nih. Oh. Cuma ini yang belakang ya. Oke. Oh ini. Nah ini shock yang belakang. Mana? Untuk JK. Aduh. Nah, ini contoh kalau packaging dari Amerika nih. Jadi ini baru buka segel juga. Ini ada foamnya untuk pelindungnya. Oke. Oh, ini ada dua jenis foam ya dia ya. Iya, jadi benar-benar safety-nya sangat terjaga. Ini ada busing-busing. Baut, mur, stiker. Oh, Amerika. Ada stiker. Dia biasa ada aksesoris lain enggak nih, Om? Kalau untuk shock sih enggak sih, biasanya cuma dapat stiker, ya baut, sama ring. Nah ini contoh shocknya nih, okay. Icon. Ini untuk, ini yang belakang ya? Belakang. Untuk Wengler JK. Ini ada tinggiannya berapa inci? Ada, ini untuk 3 inci. 3 inci. Ya, jadi agak panjang ya. Oh, jadi makin tinggi yang tinggi. Ya. Dia udah bisa di-style juga. Ada 8 klik. Bisa untuk isi nitrogen juga sih. Oh, mantap juga nih. Bentuknya aja udah beda ya, kokoh ya. Kokoh banget. Mantap. Ini canggih banget sih. Mm-mm. Apa ya? Kelihatannya tuh. Tuh. Lihat tuh. Kelihatannya lebih kekar sih. Dari bodinya kan lebih tebal. Iya, ini ganteng. Kelihatan ganteng sih. Iya. Ditaruh di Jeep. Apalagi di combine black and gold. Iya. Kesan mewahnya dapat ya. Jadi luxury ini dapat. Ini gimana, untuk Jeep JK semuanya bisa. Semua Jeep JK. Untuk Jeep JK semuanya bisa. Jadi untuk maksudnya kan untuk JK 3800, untuk diesel, untuk V6 yang 36 3000 enggak masalah. Kalau untuk yang Jeep lain, Jeep JL atau Gladiator beda lagi ya? Beda lagi ya. Ini kita udah dari 2012 ya Om ya? Iya, jadi Pioneer Jeep itu dari 2012 sih. Jadi kita emang fokusnya kita import langsung dari Amerika. Oke. Import langsung dari Amerika. Ini produk terbaru. Makanya kita jadi salah satu bengkel modifikasi Jeep yang terbaik dan terpercaya di Indonesia Om ya? Seharusnya sih. Iya, kita jadi yang terbaik. Pengalaman udah banyak. Aksesoris juga di level nasional makin banyak yang percaya sama kita. Customer juga happy. Oke, jadi kita bisa bilang salah satu yang terbaik lah ya. Mungkin lebih tepatnya yang terlengkap juga sih, Wan. Terlengkap. Jadi kan kita juga nggak mau hanya pegang 1-2 brand. Kalau emang permintaan dari customer, brand ini bagus nih. Yuk coba kita
kita mainin yuk limber ini, kita coba, emang bagus kualitinya, jadi kita import tumpian tersebut. Nah ini kan Pioneer Jeep, misal kita punya merek lain, brand mobil-mobil lain, bisa nggak nih kan untuk tetap mau misal pasang lift kit, pasang shock segala macam? Ya kalau untuk jenis barangnya sebenarnya karena kita import di Amerika ya, segala barang otomotif, spare part, replacement di Amerika, contohnya untuk Mustang, untuk Dodge Journey, Grand Cherokee, maybe untuk Ford atau Chevy, kita selama barangnya dari Amerika kita bisa import masukin sih. Nah nih Om, misalnya nih kan yang punya Jeep ini kan gak cuma di Jabodetabek ya, misal saudara saya udah tinggal di Kalimantan, itu gimana Om kalau misalnya agak enggan buat ke sini nih? Oh, maksudnya untuk di luar kota ya? Iya, ya. Luar kota, jadi, luar pulau. Jadi kebetulan hari ini, sampai hari ini pun mekanik kita lagi ada yang keluar kota juga, nggak masalah sih. Bisa, yang penting sebelumnya hubungi kita dulu, kita punya, kan ada jelas semua nomor teleponnya, konsultasi dulu, tinggal jenis barangnya apa, bikin janji, kalau udah cocok, tinggal berangkat kita. Bahkan ketika misalnya saya baru beli Jeep nih, saya tinggal di katakanlah Papua, saya bingung nih, saya mau modif apa ya, kalau gini dong tuh kayak bosen, polos, polos gitu Jeepnya. Itu saya bisa nggak nanya-nanya dulu atau konsultasi dulu gimana nih modifikasi yang bagus tuh, ya, yang jadi, cocok? Namanya modifikasi kan kembali lagi ke selera. Cuma ya, biasanya sih customer emang hubungi kita dulu. Jadi kalau ada customer yang belum paham, bisa kita jelaskan dulu nih, maksudnya untuk tipe modifikasinya seperti apa, maksudnya emang penggunaannya hanya untuk on road atau buat untuk overland atau buat off road. Nah, kembali kan kalau kita hanya hanya kasih saran lah, kasih saran, Pak pakai barang dari Amerika ini udah paling terbaik. Maksudnya kalau emang customernya untuk model bumper kan kembali lagi ke selera juga sih. Cuma kalau kita rekomend dari Amerika. Jadi kalau secara gaya itu selera, kalau fungsi itu fungsionalnya bisa diberikan yang terbaik dan sesuai budget. Pasti ya? Dong. Bisa. Wah gokil ini. Apa ya? Pioneer Jeep tuh udah terlengkap banget, terbaik nih. Penjelasan dari marketing juga lengkap, informatif. Sayang dari tadinya nggak tahu apa-apa jadi banyak tahu nih. Mantap lah pokoknya. Wih, gila. Rubicon dipakai buat off-road. Seru kali ya kalau bisa off-road kayak gitu. Jadi pengen.